sih, gak cuma modus aja. Semuanya udah gak ada rules-nya gitu. Jadi sesukanya desainer yang bikin aja gitu. Gak harus selalu ngikutin tren kok. Dan marketnya ada-ada aja kalau aku perhatiin gitu ya. Yang penting satu kuncinya adalah bajunya harus wearable. Karena makin kesini orang makin peduli sama kenyamanan yang dipakai. Kalau dari Kak Kia sendiri kan sekarang udah mulai memang agak lebih syariah sendiri. Ada sih nggak sih kalau untuk baju lebaran untuk orang yang baru mulai bergaya syariah itu kayak gimana sih? Ya syari itu kan ya definisinya ya sesuai dengan syariat ya gitu. Jadi kita diperintahkan untuk pakai hijab yang menjulur, pakai khimarnya yang menjulur ke bawah dada, kemudian jilbab itu maksudnya adalah jubahnya, bajunya lah gitu ya, bajunya ke bawah gitu. Nah, jadi dengan definisi yang seperti itu yang aku pelajari, balik lagi sebenarnya yang pertama adalah kita yang pentingin dulu syariatnya gitu. Model nomor 2 gitu udah dapat. Nanti aku juga kemarin masih nyari-nyari gimana ya biar tetap fashionable, tidak berlebihan tapi tetap sesuai dengan syariat gitu. Ya akhirnya ketemu lah style-style kayak gini gitu. Gimana, insyaallah. Bisa dideskripsiin enggak, Kak? Ya misalnya kalau misalnya pakai outer tetap bisa kelihatan keren kan gitu. Enggak harus selalu pakai gamis gitu misalnya. Ada yang pengen pakai two pieces, three pieces masih bisa juga. Cuman aku sangat menghindari celana aja sih sekarang. Kayak kalau masih pakai two pieces kayak rok atau enggak, misalnya kalau aku ngerasa di bawah sini kok agak membentuk ya, nanti aku pakai lagi outer panjang jadi nutupin. Cuman kayak ada apa ya, layering-layeringnya aja itu insyaallah masih enggak apa-apa. Kenapa Jessica enggak pakai celana lagi sekarang? Enggak pakai celana lagi kenapa? Iya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pasti dia bersyukur. Tapi kalau perubahannya ke arah yang negatif pasti ya memang dari gimana ya, setiap orang aku rasa, aku yakin pasti pengen punya step berikutnya gitu. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, dan mungkin ini bisa Ramadan terakhir aku gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi masih bisa dikasih Ramadan tahun ini aja untuk bertaubat, untuk bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, lebih baik beribadah lagi.